Bang Munir, lagi mancing nih Bang. Mancing? Iya, nyari ikan lele nih. Kok ada ikannya nih? Ada biasanya Bang, ikan lele, ikan mujair. Iya ya. Dari mana Bang Munir? Dari rumah, aku nyari orang tempat-tempat begini nih. Seru juga kayaknya buat mancing. Seru Bang. Dari tadi nih saya belum ada yang makan ikannya nih. Makan. Pada kenyang kali dia. Iya. Ini ikannya pada kenyang, saya yang lapar nih kira-kira. Perut saya lapar bener, Bang Munir. Tahu nggak tempat makan yang enak, Bang Munir? Lapar. Lapar saya, Bang Munir. Nah, yang enak makan dulu biar mancingnya enak. Yuk, Bang Munir, kasih tahu saya tempat makan yang enak, yuk. Oh, nanti saya lanjut mancing lagi. Yaudah, yuk kita makan dulu, ntar habis makan kita mancing. Oke, Bang Munir. Oke. Nih, gua tahu tempat enak makannya nih. Oke, kita cari makan yang enak ya, Bang Munir ya. Yuk. Kasih tahu saya. Sekarang gue udah kasih tahu tempat yang enak nih. Nih ngomong-ngomong kita tempat-tempat makan sederhana aja kayak pecel lele gitu. Wah, mantep Bang Munir, tahu aja tempatnya nih. Di pinggir kali. Wah, mantep nih. Mantep ya. Mantep-mantep. Suasananya ajib. Enggak kalah jauh dah sama tempat-tempat makan yang lain. Kita lihat aja dulu ya. Oke, Bang Munir. Udah lama. Dah. Kita makan nih. Makan dong, perut udah lapar banget nih habis mancing. Pecel lele. Kebetulan lele. Emang lagi nyari lele, enggak dapat, kita dapat di tukang pecel. Enggak dapat akhirnya ini. Iya, Ini namanya siapa, Bang? Abang Udin, Bang. Bang Udin. Iya, kita udah dipanggil Bang Udin. Bang Udin ya. Udah lama Bang jualan, Bang. Udah 4 bulan, Bang. Warung 4 bulan. Lumayan ini, Bang. Bisa buka tempat makan pinggir jalan. Belajar nih Bang. Biasanya namanya ada apa aja Bang? Ya, ada ayam aja melele. Ayam melele ini yang aja udah nyoba. Oh beda gitu ya. Makan-makan kita makan lele aja kali ya. Oke, lele aja Bang Munir. Lele apa ayam nih? Lele aja lele. Lele, saya lele satu. Lele, jadi kita makan lele. Oke. Yang ayam. Biasanya di sini yang rame tiap hari apa Bang Udin? Enggak tentu sih rame, paling kalau ada kunjungan tuh hari Minggu. Oh, kunjungan Minggu paling rame ya? Iya, hari Minggu. Ini ngomong-ngomong lokasinya sebelah mana sih? Di depan Alaman Al-Kontori, pondok pesantren. Oh, depan pesantren Alaman Al-Kontori. Oke, 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 oke. Jadi biasanya buka ini dari jam berapa Bang? Salat asar jam 3. Jam 3 siang. Iya, siang. Sampai jam 11 malam. 11 malam di sini. Iya. Oke, teman-teman nih kita lihat lokasinya ini pondok pesantren Alamana Al-Gontori. Tuh. Oh, berarti emang benar-benar di depan ya? Emang benar-benar di depan. Seberang jalan. Teman-teman, jadi ini dia. Kali awalnya tuh gue dari rumah, emang rencana niat mau cari spot buat mancing di pinggir kali. Nah, nggak sengaja lewat sini ketemulah si Lupa. Jadi dia lagi mancing, tiba-tiba perutnya lapar. Akhirnya kita makan dulu. Kebetulan ada warung pecel lele yang tempatnya strategis banget sama lokasi buat mancing. Kayaknya ini emang enak banget ya buat temen-temen yang mancing gitu, lapar, sok sini ya. Enak banget Bang Munir, tempatnya pinggir kali, kali. Dekat pondok pesantren, oh, pokoknya strategis banget Bang Munir tempatnya. Oke, kita makan nih. Oke, kita cobain. Cobain nak. Pecel lelenya Bang Udin. Bang Udin. Dari baru. Dari mana dulu? Lele dulu. Lele dulu kita cobain.
Wah, enak nih kayaknya nih lalenya. Kita coba sambelnya ya. Siap. Belum baca bismillah udah diembat, Bang. Dalam hati saya bismillah. Dalam hati ya. Hmm. Gimana? Mantap. Sambelnya kata dia biarpun enggak belajar asal ngulek, tapi di lidah orang-orang Betawi masuk. Orang-orang sini masuk, Bang Munir. Coba Bang Munir, coba ayam nih, ayam nih. Nih ayam, teman-teman tuh garing banget ayamnya. Emang request. Kita mau coba dulu dari sambelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya gurih banget ya. Lelenya juga gurih. Terus nasi uduknya juga, Bang Munir, Betawi banget ya. Ada rasa. Nggak kalah sama nasi uduk yang di restoran ini. Oke, ini ada nasi uduk, teman-teman. Ini kita cobain. Ini nasi uduknya emang benar-benar kerasa ya santannya ya. Benar. Dan yang saya suka apa? Sayur-sayurannya juga segar-segar, Bang Munir. Sayurannya? Ya, kolnya, daun kemanginya, timunnya. Pokoknya mantep, ajib. Ajib ya. Ini kita mau cobain nih kolnya. Buat teman-teman yang sekiranya melintas di daerah Perigi Baru, Pono Aren, boleh Bang Munir mampir ke sini. Saya yakin langsung jatuh cinta, Bang Munir, dengan rasanya sama suasananya. Tadi dia bilang sambalnya ngulek asal-asalan ya. Benar. Tapi enak loh. Tapi enak. Di lidah orang-orang kayak kita, orang-orang Betawi. Mantap ya. Masuk. Dan tempatnya juga enak, pinggir kali. Ada suara-suara jangkrik. Odok-odok. Odok. Ada odok. Kampret juga ada. Ini ayamnya enak, teman, ayam muda. Asik. Sambalnya yang gue demen di sini ada rasa pedas, manis, terus gurihnya dapat. Emang keberasa sih sambalnya ya. Cakep. Lalu dengan harga yang sekisaran 15 ribuan sih ini udah oke banget. Buat lele. Kalau untuk lele ya, gue sih udah oke banget ini. Asli nih nasi uduknya benar-benar enak nih. Ini yang gua suka, walaupun gua baru pertama kali mampir di sini. Ayamnya tuh walaupun garing tapi nggak keras. Ya, berarti ayamnya ayam nggak tua itu, ayam muda. Oh. Pokoknya buat muda-mudi, apalagi malam minggu kayak gini, cocok banget dah makan di tempat pecel lelenya Bang Udin. Pinggir kali, pemandangannya mantep. Jadi suasananya juga enak banget. Tuh, walaupun pinggir jalan, sepi. Buat pasangan muda-mudi cocok ya, banget. Nggak ada yang lalu-lalang. Bebas abu kan? Bebas abu. Bebas debu. Dan harganya di pecel lele Bang Udin juga murah meriah. Tidak menguras kantong. Bersahabat lah. Emang lapar banget ini. Emang lapar ya? Lapar banget. Bukan kerja, belum madang. Baik, tapi mancing emang nyari lauk buat makan. Emang nyari lauk buat madang, Bang Munir. Sambelnya masih ada. Oh gitu, nyari lauk buat makan ya. Karena nggak dapat, jadi gua ajak sini tuh. Pas banget Bang Munir ngajak makan. Enak lagi. Wah, udah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan?
Ini nasi uduknya benar-benar pulen. Ini enak banget sih, benar sumpah dah. Nasi-nasi uduk Betawi ini paling suka nih orang-orang Betawi kayak gini. Enggak terlalu perak. Eh, ngomong-ngomong yang jual kayak orang Betawi ya? Emang orang Betawi kayaknya dari gaya-gaya. Emang orang Betawi? Biasanya kan banyak orang luar ya? Ya, biasanya orang-orang Jawa, Lamongan gitu. Yang udah rasa dengan pecel-pecel lelenya. Kenapa nggak namanya pecel ayam Betawi aja ya? Mungkin pengen beda sendiri dia. Apa Meng? Nih, tulang. Dan wah cepet banget lu. Laper banget Bang Munir, udah gitu enak pecelnya dimakannya. Nah, udah gak bisa lama-lama dah kalau ketemu makanan yang kayak gini. Jadi kolnya benar-benar fresh ya? Ya. Udah kepenga. Apa itu namanya? Kemarin. Biasanya gua kalau makan pecel lele, yang gua tinggalin tuh belakangannya begini nih, lalapannya. Oh, terakhirnya. Itu kayak bikin rujak. Iya, iya. Udah kemarin. Bisa aja dibikin sambal ya? Heran. Ya emang udah jodohnya kali Bang Munir. Kalau kita masih bikin-bikinnya belum tentu enak begini Bang Munir. Enggak. Tapi mungkin Bang Udin ini emang udah yakin dengan usahanya pasti enak sambalnya. Ini sampai habis udah sambalnya Bu. Sambalnya enggak terlalu pedes. Pokoknya saya bilang sih Betawi banget ini, karena kan orang-orang Betawi kan nggak doyan yang pedes-pedes banget. Jadi ya, pedesnya juga sedang, manisnya keberasa, asem-asemnya juga ada, rasa tomat-tomatnya, oh, pokoknya mantep. Bungkus Bang Munir, sambalnya aja. Buat madang di rumah. Ini bener-bener enak loh. Oke teman-teman, itu dia video gue di pecel lelenya Bang Udin. Nah emang tadi rencana mau mancing, ya udah abis ini kita lanjutin mancing. Dan sebelum gue mau mancing, gue mau tanya-tanya dulu nih sama Bang Udin bentar nih. Nah Bang Udin, sini Bang Udin, kalau dia malu-malu kita samperin aja, biarin. Buka tutup ya. Bang, lu buka tiap hari apa aja Bang? Tiap hari buka. Kecuali malam Senin. Soalnya dari pagi sampai sore. Oke, oke. Jadi istirahat malamnya. Ya benar-benar ya, malam Senin. Lalu pagi hari Minggu masuk ke dalam pondok. Oh, jadi hari Minggu nggak di sini? Masuk ke dalam pondok. Di dalam pondok? Iya, ada kutipan. Oh, dari jam berapa tuh kalau di dalam pondok? Dari jam 7 sampai jam 4 sore. Jam 7 pagi sampai jam 4 sore? Iya. Jadi emang kalau hari besukan ya? Iya, hari besukan. Jadi orang tua pada besuk anaknya ya? Iya. Oke, teman-teman. Nah, ngomong-ngomong, emang terima order apa buat makan di sini aja? Makan di sini sementara. Order juga bisa. Order bisa ya? Bisa. Bisa diantar ke rumah. Tuh, kalau ada yang pesan. Buat teman-teman. WA aja, WA berdarpon. Oh WA? Bisa. Bisa disebutin nomornya? Bisa. Berapa Bang? 08 13 15 44 6282. Tuh nomornya disebutin. Jadi buat teman-teman yang lagi lapar sekitaran wilayah sini aja kali ya. Iya. Gak bisa jauh-jauh ya. Tuh sekitaran Perigi Baru atau sekitaran Pondok Pesantren Alaman Al Gontori atau Jembatan Imong ke atas bisa diantar teman-teman. Bisa diantar. Nomor teleponnya disebutin sama Bang Udin. Bang Udin terima kasih banyak. Ini ngomong-ngomong berapaan? Itu ya satu porsi ayam 20 lele 15. Jadi total
totalnya 35.000. 35.000 teman-teman, kita bayar dulu 35.000. Duit kemana tadi? Ini bang, kita bayar bang. 35.000. Oke, jadi terima kasih udah nonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Terus semoga makin lancar usahanya. Amin. Oke, bang.